Hey brother-brother aing, jangan lupa subscribe brother. Ini Pratama gagal kembali umpan pendek, umpan kali nampak saudara langsung ampa blok. Berusaha juga nyaman, karena kalau tidak salah pertandingan pertama pun hanya berkesudahan berbagi poin. Kembali ke tengah Caming juga oleh kepada Sajinti Krejek, Bapak Mukmin kembali ke tengah, umpan pendek terlihat nampaknya saudara gagal dan tandas kembali masih ini Pratama dan kawan-kawan di belakang Jintung Cilejet di timnas Ganesanya masih nyaman. Ini Pratama diantisipasi memantul kesempatan dan Jintung Cilejet menyergap bola tadi diamankan kembali nampaknya saudara. Masih kali ini terlihat bagaimana Bung Atin, Bung Awal, Bung Rizky dan Sinaria memotivasi kegunaannya ke tengah kembali meresap kesempatan Roji masih Roji kembali ke tengah kembali benar-benar bagaimana pasukan Desa Lupa atau Barta ini benar-benar terus menggedor di jantung pertahanan dari Timnas Ganesa, karena memang hanya dengan kemenanganlah yang akan membawa harapan untuk Desa Lupa dikejar kembali bola tadi ini oleh lawannya. Ini yang tentunya membuat para pemain Lupa tidak nyaman sementara untuk terus menggedor-gedor dari pertahanan lawan. Ada kembali Roji telah umpan apakah saudara pertandingan yang juga disponsori langsung didukung langsung oleh Ibu Hajah Nina Kurnia dari Partai Persatuan Pembangunan. Angkat ke tengah kembali Bung, masih kaki kiri, kesempatan kembali masih berputar. Ada Anwar Cahmadi, jaga kembali Rahmadi, kembali Tunas Ganesha yang sedikit dulu menemukan pola permainan sedikit terburu-buru, berputar umpan pendek, satu dia kembali Barta yang hebat lapangan Sangkulet bergemuruh nampaknya saudara. Dua desa yang berencana sekali, berkeinginan sekali membawa desanya menjadi yang terbaik di gelaran turnamen kali ini. Yang sekali lagi juga kita berharap dan berdoa mudah-mudahan 2024 nanti Kecamatan Parangkaran memiliki wakil dewan. Hingga ke depan kita memiliki turnamen yang terprogram dan ada dewan yang mau membiayai turnamen seperti ini supaya pemain-pemain muda ini tidak layu sebelum berkembang dan terus nampak yang memberikan sayatan di kanan dan di kiri. Angkat ke depan, kontrol bola kembali ke sisi kiri, masih memberikan tekanan Bung, berbahaya kembali masih sekali lagi berharap sekali desa tercintanya siapapun untuk pertama kalinya di lapangan Sun Club mampu menjadi juara tentunya untuk dicatat dalam sejarah. Kembali ke tengah umpan pendek Bung, Jintung Cilejet kembali menyambat memberikan tekanan perebutan di sisi tengah, sedikit kebingungan mana kayar mana kidul, kembali ke sisi kiri siapkan pendek, ada Pratama yang terus gentayangan di daerah pertahanan sendiri. Jarang sekali banget apa yang terjadi, suasana aman, suasana aman, suasana kondusif. Kembali
kembali ke Indonesia selanjutnya Tugas Ganesha. Masih berikan tekanan. Ada kembali ke tengah. Umpan pendek kembali. Lewat kaki Ilham. Masih Ilham pemain bunga yang satu ini. Kembali Ilham menunggu di depan. Berputar Ilham. Dengan kaki kiri. Rojibong. Masih Roji kali ini. Bisa menggunakan bola. Datang kembali ke tengah. Masih Ilham datang kembali. Ilham pemain bunga yang satu ini. Satu, dua, tiga, empat. Oh, berhenti dilepjakan. Gagal kembali dapatkan sesuai Ilham tadi. Umpan pendek kembali ke sisi kiri. Masih memberikan tekanan. Berputar kembali kali ini para pemain Desa Lumpang. Masih Desa Lumpang. Tahan sebentar kembali. Masih green bola. Ketanya ke belakang. Kerja sama. Ilham pun lupa perkasa. Ilham lapangkan suara. Pemain nomor 10 yang mulia yang satu ini. Mampu benar-benar. Ya ampun. Pasukan Bung Goting malah seandai-andai diharap lapangkan suara. Tidak ada yang berusaha menggambar bola tadi. Umpan yang diarahkan lewat kaki Ilham. Pemain mulia yang satu ini yang sekilas memang mirip sekali. Dengan Ilham dia kusuma ketika asentor. Hadapan dengan Barca, Baraya Caning dari Desa Lumpang, milik dari kepala Desa Lumpang yang juga sekaligus ketua KOK Kecamatan Paru Panjang. Masa kembali, Nesu 14, bersambar kali ini apakah negara Muhammad Aluna, kali ini pemain nomor punggung 14 dari Barca Desa Lumpang. Dilakukan angkat ke depan Tunas Ganesha, ditanduk kembali, sedikit merangsak, merapat, berbaris. Benar-benar pertandingan yang membuat Renhat Rangjuk para pendukungnya nampaknya sejarah. Sampai pertengahan babak yang pertama belum ada gol yang terjadi di sore hari ini. Gagal kembali ke tengah, umpan pendek, kesempatan gol pertama Benteng Takeshi Jutung Jelajet. Berputar kembali nampaknya sejarah. Gagal kembali ke tengah, sulit sekali dikecoh pemain belakang yang satu ini. Menang sendiri dalam didi daerah pertahanan nampaknya sejarah. Ke tengah kembali Prahkama, umpan pendek ke depan. Ada Farid nampaknya, ada kembali Ihan. Ke depan kembali, serangan sini berganti nampaknya. Ada Farid di kanan, ada tempat ke Pratama di kiri. Anda kan tadi sebetulnya berani sedikit saja menurunkan Ahmad Ramdhani dengan tendangan pressing. Sebetulnya sepertinya lebih beruntung diarahkan ke kiri maupun ke kanan. Ke tengah kembali ada Rogi. Rogi. Benar-benar. Kembali ke tengah. Gagal kembali. Ke sisi kiri maaf aja. Gagal kembali. Kesempatan. Kita nantikan. Hari yang membuat pemain cepat ngaleh-leh nampaknya saudara, karena perlu pemain yang memiliki stamina yang kuat, tenaga yang sepak bola ke tengah. Di antara dua penara kembar yang memiliki postur tubuh tinggi agung ini antara Farid dan Pratama, kembali ke tengah, gagal kembali ke sisi kiri, umpan ke depan, lagi-lagi Barca dengan pola-pola permainan menyerang. Umpan pendek kembali ke sisi kiri, menyambung kembali dong, gagal kembali, masih Barca, bisa diantisipasi. Pertama, selalu ada di saat yang tepat pemain yang satu ini, gagal kembali suruh suara, umpan pendek kembali ke depan, kontrol bola kembali, serangan balik, diamankan. Kembali ke belakang, umpan pendek, sodorkan kembali ke depan, umpan kerja sama kembali nampaknya saudara. Kita gantikan pemain yang sore hari ini mungkin kita lihat biasa-biasa saja, tapi di masa akan datang kita harapkan menjadi pemain yang sangat luar biasa. Ayo sprint kembali, perebutan masih bertahan tanpa bayangan nampaknya saudara. Pratama tindakan yang sebetulnya tidak perlu. Pemain muda yang sekali lagi kita doakan, karena kalau kita perlu diketahui juga hari ini juga ada 5 pemain dari Kecamatan Parung Panjang. Ini bukan tidak mungkin, ini harapan dan mimpi kita bersama. Siap nampaknya, gagal kembali. Ini yang sedikit harus diwaspadai oleh pemain Barca. Sudah kita tunggu. Nah, bebas kembali nampaknya sudah dilakukan. Terlalu jauh. Ya, agak mundur, jangan dipaksakan. Ini mungkin kebenturan karena lama yang kamu kembali. Pratama dan Farid kalau kita lihat. Tenang kot, ada YouTuber. Gagal kembali nampaknya sudah cara. Ada YouTuber adon. Untuk besok, jam pertama Desa Gorong berhadapan dengan Desa Cibinar. Jam yang kedua,
yang nyaman, belum yang ada yang aman sekali lagi. Ke depan, angkat kembali ke sisi kiri. Perebutan, ditandu kembali. Ini Ilham, bebas dari pertandingan sebelumnya. Ilham. Ini lagi dan lagi. Mohon, ini bermain kita di kandang sendiri. Merasakan menjadi tuan rumah. Pratama, sedikit. Bola ke komisi pertandingan dulu. Ya, untuk penggantian ke komisi pertandingan. Pemukis. Kembali ke tengah. Angkat dengan kaki kiri. Ini Pratama. Roji nampaknya kiri jalan. Waduh. Yang patut kita hargai. Kita tunggu. Tolong sekali lagi. Untuk Desa Lepang. Langsung mencetak ke depan. Kratin. Langsung bergemuruh lapangan Sunset nampaknya di sore hari ini. Dua Desa berada di lapangan yang baru pertama dipergunakan untuk pertandingan kategori usia. Ini ada Kevin, pemain yang juga diharapkan menjadi pengimbang melawan Pratama dengan postur tubuhnya. Angkat kembali Kevin, umpan pendek, berputar kembali ke belakang, memantul kembali Pratama. Angkat ke depan, Roji kembali meresap, mendekat di daerah pertahanan. Roji nampaknya, Roji dong, mau tinggal bola tadi. Gagal kembali kali ini, masih Desa Lumpang yang tampil di sendiri dengan waktu, karena memang kita juga maklumi dua desa ini sedang benar-benar mengharap kemenangan untuk membuka jalan ke tengah. Kita masih menantikan, kita berharap sesuai harapan dapat sama Parung Panjang di masa yang akan datang. Dia lebih dari Bogor di bawah kecamatan Parung Panjang sebagai supermasi tertinggi dan persepak bolaan di Kabupaten Bogor. Kembali ke tengah, kesempatan Pratama. Wanita pun sangat luar biasa, oleh karena itu jangan dikotori oleh kita pasti datang orang terpuji. Diharapkan menjadi hiburan, menjadi tontonan tersendiri. Kita tunggu dan kita nantikan jurugara. Masih juga belum berubah kedudukan di sore hari ini. Ini penjaga gawang yang memiliki keberanian sangat luar biasa sekali. Elis nampaknya angkat ke depan, menekan kembali pasukan Bung Atin Subatin Bung Guatin. Angkat ke depan, kontrol bola. Dalam, terima kasih. Kelvin ke belakang, angkat ke depan, kontrol bola. Lepas bola tadi. Angkat jurugara, kembali Gintung Cilegek melakukan serbuan berguling-guling. Kembali ke depan, berputar, diamankan. Para pendukung Barca yang disaksikan langsung oleh pemiliknya, Bung Caning atau Bapak Haji Muhammad Rosi Faisal beserta ibu di terbang kerabatnya bersama ibu Hajah Ali Mukti. Terima kasih untuk lakunya. Kembali ke depan. Angkat ke depan. Benar-benar ini dua pemain belakang klub di sore hari ini dibentuk berbahaya. Pratama yang selalu ada di setiap saat tempatnya gagal kembali. Pratama yang selalu ada di setiap waktu angkat ke depan, tarik, gagal, umpan pendek, Kevin, kita tunggu Kevin kali ini masih Kevin, berputar ke tengah, Kevin dari awal, kembali kembali, Kevin dengan bola ketinggalan bolanya, gagal kembali nampaknya Surgara, umpan kembali kali ini masih berbarengan. Pelatih panjang khususnya. Baiklah, sudah olahraga kita saksikan. Tadi cukup babak kedua telah dilakukan. Kali ini mencoba seorang penjaga gawang. Tadi di muncul jatuh langsung sudah ke depan. Tandas kembali, namun apa yang terjadi sebesar. Sama lakukan sudah. Tunggu, tanggung, tanggung. Sebesar sebuah tembakan yang lakukan. Pemain datang, mobil satu diumpang. Tandas kembali, ada tuan lima. Angkat ke depan. Tandas kembali mencoba kali ini. Apa yang terjadi sebesar. Depan siapa nutup? Terlalu berat saudara, sehingga mudah saja penjaga gawang dari kesebelasan Gintung Cilegok, yaitu saudara Eli tadi aman cukup tengah angkat bola ke depan mencuba kembali sebuah heading terjadi sebuah angkat yang cukup keras sudah apa itu sudah. Lingkaran kali ini angkat bola ke depan. Para yang dicukup kembali kali ini sudah kehilangan sudah hasil terbaru dari negara. Nampaknya bagaimana tadi terus bundar, terus melengkung saudara ke atas namun masih bisa diamankan penjaga gawang.
lakukan sudah Elis. Ini bola datangnya, perebut bola terjadi kali ini, masih melanggar perbuatan kali ini. Pemain-pemain dari kesebelasan Desa Lumpang mencoba kali lagi melakukan, namun kembali ke anda. Ada kali ini mencoba Dimas membantu, dorong bola ke tengah, siapa yang ditunggu kembali. Masih kali ini lakukan sudah ke depan, apa yang terjadi? Ada di sana Kevin, masih kali ini mencoba Paris. Masih Paris yang umpan, cukup terbaik, cukup kembali, belum berdara. Manager, yaitu Bungro, yang tentunya sudah sia-sia saudara-saudara mendatang ke tim juara yang sedang TC di Sleman saudara-saudara, namun dia kembali untuk membela. Coba kali ini angkat kembali, tanda kembali lewat beberapa perasaan kali ini mencoba sebuah serangan namun gagal. Untuk selebihat lakukan sudah kembali kali ini sebuah gerak tipu lakukan nomor 13 di sana, masih kali ini pemain pemain selebihat namun masih parah kali ini. Ini masalahnya. Kembali saudara harapan kali ini mencoba sebuah headingan tanda kembali membantu kali ini. Ayo, ini kali ini lagi kali ini masuk. Sebuah tembakan lakukan namun kembali hanya menyamping di samping. Terima kasih. Bung Bawan Sang Juragan Tau kayak apa? Enggak ubah calon juga sebagai ketua BPD. Permata-permata dari tiap desa bermunculan di lapangan Sentuluk. Oleh karena itu kita berharap ke depan perempuan yang memiliki dewan yang benar-benar bisa mengakomodir insan sepak bola, pelaku sepak bola, supaya turnamen kembali ke depan. Hanya ngahulang mereka menang. Kebingungan nampaknya Oma, mana air mana kidul, karena belum ada umpan yang diberikan kepada pemain berambut api yang satu ini. Kita tunggu nampaknya saudara angkat kembali ke depan. Kita tunggu Oma, Oma saudara Bung. Ini Oma sedikit menjerejek kalau kita lihat. Ada apa dengan Oma? Gagal kembali Bung. Simas kembali yang dimanja di atas Oma. Bisa teman-teman muda ya Om, yang membuat kebingungan tim seleksi untuk tim kecamatan Pabu saja dengan kemampuan yang rata sedikit ada luar biasa. Terima kasih para penonton terburu-buru. Terima kasih sekali lagi telah lakukan. Dimas!
Benar-benar kamu hebat, Bungo. Luar biasa, di sore hari ini pemain sekali beroma pun dibuat di kolesan karena memang semangatnya. Berung lawan angkat ke depan, ada kembali Kelvin merasa kembali ke tengah dan rapat, ada kembali Pratama angkat ke depan, belum tampak diangkat di sore hari ini. Ayo, kita tunggu ini perkasa di sore hari ini, kembali kita tunggu angkat ke depan. Memberikan semangat tersendiri kepada tim Barca di sore hari ini. Setelah Oma dimasukkan dan Dimas, lapangan sakeluk makin bergemuruh. Kembali ke tengah hampakan Furesera. Umpan pendek kembali ke sisi kiri. Kembali ke depan. Umpan pendek. Kita tunggu masuk ke lantukan apakah Furesera. Gagal kembali ke tengah. Kembali Rondo. Gagal kembali dicolok. Kita dari Gunting Kinajet. Ilham. Kita tunggu apakah serangan kembali benar-benar bertubi-tubi. Ilham kembali diamankan. Berputar kembali. Langsung bisa diantisipasi. Dorong kembali ke tengah. 1-2. Masih poin cepat sekali. Digagalkan. Poin bertubi-tubi. Dilanjutkan. Tahan. Bisa mendominasi, bisa diprediksi mampu menjadi melaju ke depan, kontrol bola ke tengah, lagi kembali lagi, ada kembali ke sisi kiri, kembali terjadi, ada kembali Kelvin, umpan lambung, Dimas kembali ditunjuk di sisi kiri, play on kembali. Benturan apakah di sisi yang sangat sempit, masih play on ke tengah, Dimas. Satu kerasnya tendangan tadi diamankan. Tinggal beberapa menit lagi sepertinya. Gagal kembali. Kembali Ilham. Mundur. Kembali gagal kembali diumpan kembali apakah Furesera. Tinggal beberapa menit lagi, menit-menit yang benar-benar menegangkan, menit-menit yang menentukan sekali, apakah Ginting Cilegon, apakah Desa Lintang dan Mega Pratama. Apakah Furesera angkat kembali ke depan. Kembali nampaknya Furesera masih bisa diamankan dan mengingat waktu juga. Sepertinya punya beberapa menit lagi melaporkan jalannya pandangan mata. Terima kasih untuk 4 desa yang bertanding di sore hari. Terima kasih yang sudah memberikan umpan lambung. Mudah-mudahan rezekinya berkah melimpah. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata. Tapi